Guys, kenapa motor Supra? Supra ini guys, Supra andalan tuh guys. Supra paling kuat di dunia itu guys. Itu adalah motor Supra paling kuat di dunia guys. Paling kuat bunyinya guys. Mau kencing ya? Nanti aja di sana di pom aja guys. Nanti aja guys. Pakai sendal kan? Iya, tapi padat merayap. Nanti aja guys. Tadi lanjut guys. Lanjut guys, kenapa itu guys? Motor Supra itu tidak ada koplingnya guys. Supra yang kita lihat tadi itu kenapa tidak ada koplingnya? Kenapa ya? Kenapa? Enggak tahu. Karena tangan kiri itu dipersiapkan untuk pegang batoknya guys. Ya kan guys? Geter-geter gini. Ya, untuk pegang batoknya supaya jangan ribut, jangan getar kan. Kalau ada koplingnya enggak bisa pegang batoknya itu Supra guys. Sekali dibuka mau itu gunanya kenapa enggak pakai kopling dia? Kalau pakai kopling enggak bisa pegang batoknya guys. Benar kan? Itu nah, bagaimana cara pegang? Tangan kiri pegang batoknya kan? Enggak bisa kalau pegang, kalau ada koplingnya enggak bisa pegang batoknya. Itu sudah memang gitu itu ya, ya memang gunanya itu harus pegang batoknya guys. Tapi jangan salah itu motor handal tuh guys, motor penguasa daerah itu bisa jadi trail, bisa jadi ojek kelapa sawit, bisa jadi segala-galanya, memang tidak bisa dipungkiri itu paling kuat juga itu pokoknya, itu mantap pokoknya. Oke guys, ini untuk canda-candaan guys ya. Yang punya Supra jangan baper ya guys ya. Itu motor andalan guys. Oke.